Welcome back to Makan Besar Bibi guys. Apa kabar kalian? Gimana puasanya? Lancar-lancar nggak? Semoga kalian lancar-lancar, sehat selalu ya. Tetap jaga kebersihan. Oke guys, banyak yang kirim-kirim pertanyaan ke gua nih. Kayaknya perlu dijawab lah. Perlu ya? Oke, gua akan jawab. Tapi sebelumnya, gue jawabnya sambil makan kali ya. Hahaha. Itu seru tuh. Gua sambil makan jawab pertanyaan kalian. Sebentar. Gua udah ada ini nih. Burger Bros. Apa ya? Rasanya. Terus gue biasa kiriman dari teman gue. Kopi depan rumah. Hehe, kopi depan rumah. Lengkap makannya, lengkap minumnya. Ini kayaknya dari baunya enak. Cuma gue perlu ngerasain. Iya lupa. Gue sambil jawab pertanyaan yang kalian ya. Oke, ada yang nanya pertama. Makanan apa yang lu suka tapi gak mau makan lagi? Maksudnya gini, makanan yang suka apa, makanan yang gak suka apa? Mungkin gitu kali ya. Oke, kalau makanan yang gua sudah makan tapi habis itu gua gak mau makan lagi, ada itu jengkol yang pedes banget tuh, gua nggak mau makan terus, ampun. Terus yang kedua, bakmi mana yang enak? Kalau di Bogor itu bakmi yang porsinya besar ya tentunya, itu bakmi Al, itu ada di jalan Sawo Jajar deket Bogor Permai, itu enak. Burgernya kayak gini guys. Enak banget ya. Kejunya, ayamnya perfect. Oke. Terus sate apa yang enak? Sate ayam, sate kambing, sate marangi, itu enak. Sate mana yang enak? Gini guys, enak nggak enak itu gimana dengan lidah kalian masing-masing. Kalau menurut gue enak, belum tentu menurut kalian enak. Menurut kalian enak, belum tentu menurut gue enak gitu. Tapi kalau gue sih adanya cuma enak dan enak banget. Satenya itu, kalau sate ayam sama sate kambing itu di depan kantor pos Kimia Farma Jalan Juanda. Kalau sate marangi itu masih dipegang Sari Asih ya. Terus sate kambing itu bisa ke sate laka-laka. Tapi gua punya sate langganan, itu namanya sate Kemecos, ada di jalan Arjimar di daerah Indraprasta tuh. Itu ada sate enak banget, sate Kemecos, dari ayamnya, kambingnya, tongsengnya. Ini burger saking enaknya tuh bikin gua belepotan ya. Maaf guys. Enak. Ada nanya juga, kenapa Makan Besar Wibi kalau mereview pakai topi? Nih,
Jawabannya adalah bukan jimat. Jadi pertama kali itu gua pas nyicipin makanan paling enak itu gua pas lagi pakai topi ini. Tuh aneh tapi nyata guys. Terus lucunya agak-agak bagus juga sih bentuknya kalau gue pakai topi ini gitu. Terus kalau makan kenapa nggak suka pedes? Nah, sekeluarga gue tuh nggak bisa makan pedes, apalagi ketemu cabai. Tapi saat ini gue belajar-belajar untuk makan pedes, guys. Mungkin karena tidak terbiasa aja ya. Terus, ada pertanyaan lagi. Gue nge-review makanan itu dari kapan? Gue nge-review makanan itu sebenarnya nggak sengaja, guys. Gue baru kok, gue anak baru nih, gue baru dari tahun 2017 gue nge-review makanan. Tapi gue udah melalang buana nge-reviewnya. Makanya kalau kalian yang punya produk kuliner, mau gue review, kirim aja ke gue. Gue akan review jujur kok. Gue kalau makanan tuh, gue gak bisa bohong guys, rasanya di lidah, gue lupa bentar pertanyaannya apa lagi. Pertanyaannya tuh pilih nasi goreng apa pilih nasi uduk. Kalau pagi nasi uduk, kalau malam nasi goreng, tapi kalau pengen nasi uduk gitu. Oke. Terus burger apa dan burger mana yang gue suka? Gue semua burger suka, cuma gue bisa bedain burger enak dan mana nggak enak itu tanpa sayur. Wah itu dia full daging, full saus, gue makan setebel-tebel apa juga masuk. Gitu guys, nah, ini udah mau habis, udah mau habis, mantep banget sih. Ini mayonesnya kerasa, cheese-nya apalagi tuh cheese-nya, kasih mat. Udah habis guys. Oke, mata gua meler-meler. Gua coba ini nih, kopi depan rumah. Kopi depan rumah. Ini dikocok dulu karena gula arennya tuh tebal banget. Kopi susu gula aren. Tuh nyo, enak. Abis makan burger guys, abis makan burger terus minumnya es kopi dari kopi depan rumah itu enak banget. Kalian harus coba, ada di GoFood kok, ada di GoFood, kalian tinggal order aja guys. Oke, kalian ada pertanyaan, saran, komen, kritik, atau mau kirim-kirim produk, langsung aja kirimin ke gue. Bisa lewat Instagram Makan Besar Wibi, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalian harus like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa, ingat. Oke guys, sekian dulu dari gue ya. Gue mau lanjut kopi.
enak, pokoknya enak, pol enak ke pol. Jangan lupa ya guys, bye bye.